Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya mau masak menu yang sangat enak. Ini untuk bahannya sangat simple, cara masaknya juga gampang, bahannya sederhana. Oke, langkah pertama siapkan penghalus bumbu, 2 siung bawang putih, 1 genggam cabai merah keriting, saya potong-potong dulu supaya gampang. 4 siung bawang merah, tambahkan air supaya mudah juga. Nah, teman-teman, ini sudah halus, bumbunya sisihkan. Ini saya pakai tahu 2 bungkus, saya beli di warung, cuma 3.000 ya. Tambahkan setengah sendok teh penyedap supaya tidak hambar tahunya. Ratakan, setelah merata, tahu ini mau saya goreng. Nah, ini minyak sudah panas, lalu kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya sampai warnanya sedikit kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya rata matangnya ya. Nah, teman-teman, ini kita angkat aja, sudah warnanya kecoklatan. Sisihkan, kemudian penggorengan yang masih sama, masukkan bumbu yang tadi dihaluskan itu. Ini kita tumis bumbunya sampai harum dan tanak. Kalau udah matang bumbunya, masukkan tahu tadi yang sudah digoreng. Kita ratakan. Nah, teman-teman, setelah rata, tambahkan air secukupnya. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera, setengah sendok teh gula pasir putih, sedikit garam dan sedikit micin. Tidak suka micin, boleh di skip ya. Aduk-aduk sampai rata. Nah, teman-teman, ini kita masak sampai airnya tersisa sedikit ya. Oh ya, teman-teman, koreksi rasa ya. Jika dirasa sudah pas, sudah enak, boleh angkat lalu pindahkan ke piring saji. Oke, buat teman-teman selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.